Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat-sobat gudang emas dan perak? Kali ini di video terbaru saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman salah satu koleksi terbaru dari Bullion Spot Silver ya. Ini masih dengan desain cendrawasih ya. Kalau kemarin kita udah lihat yang dirham, kali ini Bullion Spot mengeluarkan masih desain yang sama burung cendrawasih tapi dengan ukuran yang lebih besar dan gramasi yang lebih berat ya. Kali ini dia keluar dengan gramasi 1 troy ounce ya, alias 31,1 gram emas perak murni ya, cendrawasih. Nah ini dia, atau kalau sering dibilang juga Bird of Paradise. Nah ini kan ada Bird of Paradise, burung cendrawasih. Ini kalau kita lihat ya, ini kalau saya sih seneng banget, ini gambarnya bagus banget ya. Terus ada timbulnya dikit ya, walaupun mereka bukan apa ultra high resolution ya, tapi cakep banget. Pinggiran bergerigi juga ya. Nah ini nih. Kalau ini depannya, belakangnya motifnya hiasan ya. Gak tahu saya ini ada namanya apa enggak sebenarnya. Dengan logo tulisan Bullion Spot di atas. Ya. Oke. Kinclong ya guys. A163 ini nomor dari koin ini. Kita coba zoom ya. Oke, ini zoomnya ya. Nah ini dia, Bird of Paradise. Ini detailnya bagus banget ya, beneran deh. Ini yang desainernya oke nih. Yap. Oh, nggak kalah sama koin-koin luar negeri nih kayaknya. Yap. Wih, cakep. Asli cakep. You should have this guys. Untuk kalian para kolektor ya, kolektor koin perak, jangan hanya kumpulin yang apa, maple atau American Silver Eagle. Ini menurut saya sangat layak untuk dikoleksi. Bullion Spot. Wah, mantap. Waduh. Oke banget guys. Kinclong juga ya. Bawahnya pinggirannya gerigi ya. Oke. Cendrawasih. 1 oz argentum 999. Wah, ini. Kakinya. Kita balik. Bullion Spot. Ada tanda apa di sini? Bullion Spot. Oke. Bullion Spot. Ini apa nih? Huruf C bukan E. Bentuk aja kali. A163. Ada tanda-tanda khusus kah? Ini emang kayak kalau biasanya kita melihat suatu hiasan bentuk itu mungkin simetri ya. Ini kalau ngelihat ini kayak, iya nggak sih? Gini ya. Oke. Tapi kayak nggak, lihat ini kiri kanannya beda ya ukurannya. Tapi antara bawah dan atas sama kah? Ya sama ya. Jadi sebenarnya yang atas yang bawah yang mana? Ini kah? Seperti ini. Nah.
Atau ini hanya pikiran saya aja kali ya? Ya nggak tahu deh, ini motif ini ada artinya apa nggak sih? Lihat ya, ini kan atasnya misalnya yang ini ya. Nah ini. Bawahnya sama kalau kalau dia simetri. Lalu kiri kanannya sama nih. Nah ini baru benar, bukan benar. Simetri lipatnya dari kiri kanan. Tapi kalau kayak begini nggak simetri dia kalau lipat kiri kanan atas bawah. Kalau lihat atasnya, nah gini, atasnya gini, bener. Tapi kalau tadi begini, apa baliknya? Enggak ya. Ah, tidak terlalu penting untuk dibahas. Yang penting gambarnya oke, koinnya oke guys. Kalian harus punya koin ini ya. Nah ini dia. Sorry, ini saya takut jatuh. Nah, Bird of Paradise, Cendrawasih, 1 troy ounce dari bullion spot, kalian harus punya. Wis, mantap. Bullion spot, dinantikan koleksi berikutnya ya.